Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Iwayan Adnyana, dari Latsar Angkatan 4, Kelompok 1. Pada learning journal kali ini, saya akan membahas mengenai proses coaching atau bimbingan terkait RAK yang mana telah kami laksanakan sebanyak 3 kali sinkronus. Pada ketiga coaching itu, banyak sekali masukan dan arahan terkait RAK yang telah diberikan oleh coach kami, yaitu Bapak Sedana Yoga, di mana beliau kembali mempertegas kepada kami mengenai latar belakang kami yang harus memperlihatkan kandungan nilai berakhlak dalamnya. Kemudian, apakah gagasan dan kegiatan yang kami akan lakukan benar-benar mampu mengatasi atau menyelesaikan isu yang kami jadikan sebagai core isu tersebut. Dan harapan saya sendiri, mudah-mudahan apa yang saya akan kerjakan nantinya sesuai dengan harapan semua pihak yang ada. Coach kami juga menyinggung terkait judul kami, di mana beliau mengharapkan agar judul kami ada akronim yang menarik, agar judul tersebut menjadi brand yang mudah melekat dan jadi daya tarik bagi para pembaca nantinya. Walau tidak dipaksakan oleh coach kami, tetap saja ini menjadi hal yang menarik bagi kami, dan ini juga menjadi tantangan bagi kami, terutama saya sendiri. Selain itu juga terdapat dua penambahan lagi terhadap isian pada RAK kami, yaitu role model, di mana ini berkaitan dengan siapa saja yang nantinya akan terlibat pada aktualisasi kegiatan yang saya akan lakukan nanti, dan analisis dampak dari gagasan kami apabila tidak dilaksanakan nantinya. Coach kami juga sudah mengarahkan terkait PowerPoint yang akan kami gunakan saat presentasi, saat seminar, di mana agar apa yang kami sajikan sudah memenuhi indikator penilaian saat seminar nanti. Jadi, ada beberapa indikator yang harus ada dan harus jelas disampaikan nanti pada saat seminar. Coach kami juga mengarahkan agar kami terus berlatih supaya waktu presentasi kami bisa sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan. Kami juga diingatkan kembali terkait RAADN atau Rencana Aksi Bela Negara agar tetap dijalankan dan jangan sampai ada bukti-bukti yang terlupakan, bukti kegiatan maksud saya, yang terlupakan nantinya. Karena RAADN ini juga akan dilampirkan pada RAK kami. Mungkin itu saja learning journal kali ini. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi, 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.